Sepak Takraweli, satu dekad penuh gemilang secara langsung di Astro. Selamat kembali ke gelanggang. Sudah tertutup gong panah untuk hari kelima, di mana kita hampir menjengah ke peringkat penentuannya untuk mengetahui siapa yang bakal meraih kejuaraan di GP kedua ini. Separuh akhir pertama yang membabitkan tuan rumah Terengganu Turtles dan juga PDRM Defenders. Dah, diambil Paisan. Oh, datar. Mata Terengganu Turtles. Menariknya, dua pemain dari PDRM ini juga berasal dari Terengganu. Syukri dan juga Syami. Melakukan bola pertama dengan baik. Saya rasa tiada masalah untuk PDRM. Jaya untuk diambil bola pertama itu. Dan cukup cantik. Dilakukan oleh Alif Mursyid. Yang melihat kepada sasaran dan ruang kosong itu untuk diisi. Ya, Terengganu. Jaya diambil. Oh, percubaan pertama daripada Syaharil Aiman selepas dibawa masuk dengan ia terkendas pula. Terjaya itu dah angkat jauh kali ini. Pada Prasus ni sedikit menyilang ke sebelah sana, tak keluar juga. Ya, itu adalah kesilapan daripada Zuzni. Kali ini lebih baik daripada silapan. Dengan mencari kaki kanan Paritan yang gagal untuk mengapungkan bola pertama. Oh. Mata PDRM Defenders. Satu lagi petikan tepat daripada Tirapat Promlin untuk menutup cerita di set yang pertama dengan kemenangan 15-8 dalam masa 18 minit. Kemenangan 15-8 mungkin sesuatu yang di luar jangkaan selepas Terengganu membawa masuk dua pemain baru. Ramai seperti peluang super akhir kerana langsung pada jam 12.30 hari ini. Namun aksi set kedua diteruskan. Mata pertama. Mata PDRM Defenders. Oh, dengan servis yang garang kali ini daripada Syami. Ya, sebi ke sasaran tiga. Ada sedikit. 5-1. Diapungkan kali ini. Oh, baik. Pukulan yang dilakukan oleh Alif Mursyid. Dia sangat konsisten untuk hari ini. Dengan hantaran tinggi yang dilakukan oleh Zuhus ni. Lagi bila mencari kerudukan Syami. Oh, cuba diselamatkan. Bijak kali ini daripada Syahril Aiman. Satu tapakan saja untuk menewaskan hadangan yang mau dilakukan di situ oleh Alif. Dan situ untuk Syami. Macam macam daripada Syahril Aiman. Nampak pasukan PDRM di set yang kedua ini memang cukup yakin. Sedikit mendata pula apa yang dilakukan oleh Aiman. Bola pertama daripada Paritat saya rasa tak ada masalah. Kali ini mengubahnya ke arah kaki kiri Zulkifli Razak. Yang saja dilakukan awal-awal lihat kepada apa yang dilakukan oleh Syahril Aiman. Tamat
set kedua, kedua regu, buka petak. Kalau terterkan untuk terus pula. Dalam masa 15 minit, mereka tewas 6-15. Mereka memerlukan sokongan di laman sendiri. Rob yang dilakukan masa satu clearance saja. Satu mata, mata pertama yang cukup penting untuk Terengganu Turtles. Jadi diapungkan. Wah, baik kali ini daripada Aman. Mengubah teknik rejamannya itu. Dia bijak. Saat-saat penting ketika Terengganu memerlukan mata itu, dia tahu nak buat apa. Kerana kita lihat, dia meletakkan sahaja bola itu di belakang supaya lari daripada hadangan Syahril Aiman. Dan kedudukan Syami pula saya lihat berada di hadapan kawasan. Oh. Hasan. Mata. Video Ryan Defenders. Wah. Buat balik. Sama video Ryan. Sasaran yang agak sukar. Sukar. Spin di situ. Kita Syukri dan lihat kepada rejaman yang dilakukan. Dan kedudukan Syukri Razak terus mahu menguji pertahanan Syukri Hasan. Ya, dia dah kembali yakin dengan direhatkan sebentar. Saya rasa dia dah yakin dengan bola pertama dan juga rejaman yang dilakukan oleh beliau. 11-12. Saya bawa kali ini namun jaya diapungkan dan itulah kelebihannya daripada Khairul Laman yang terus menunjukkan persembahan yang berkualiti khususnya dalam sangat DJ Terengganu ini. Oh, satu umpanan yang cukup yakin daripada Zulusni. Umpanan follow through. Memang mudah untuk Khairul Aman mencapai bola yang tinggi daripada hadangan yang dilakukan oleh Syukri. Oh, 11-11. Oh, bola-bola yang baik. Khairul Aman. Beliau tetap meraihkannya. Memang jarang melepasi jari. Keputusan juri tidak batal. Mata Terengganu Turtles. Oh, keluar. Dan itu memberi petanda besar bahawa Terengganu Turtles ke pelawanan akhir. Kemenangan 15-11. Selepas satu set ke satu set yang cukup berat sebelah pungutan matanya. Dengan kemenangan yang selesa untuk Terengganu di set pertama. Dan set kedua, kemenangan yang selesa pula untuk PDRM. Dan set ketiga, kita dapat saksikan persaingan cukup sengit hinggalah ke pungutan mata yang ke-15 ini. Ya, satu strategi yang cukup tepat bagi jurati pasukan Terengganu, di mana kemasukan Terapat dan juga Alif membantu di set yang pertama supaya mereka dapat merehatkan dahulu Khairul Aman dan juga Zulkifli. Kemudiannya, apabila kemasukan di set yang kedua itu, saya lihat agak lambat dan pemain pasukan Terengganu memerlukan sedikit masa untuk mencari rentak permainan mereka dan lihat bagaimana mereka mengawal orang kata permainan di set yang ketiga ini dengan memenangi set 15-11, iaitu 30 minit sahaja masa yang perlu diambil oleh pasukan Terengganu.